Bagimu akulah cahaya hidup, menjadi penerang kegelapanmu. Engkau puja dan kau sanjungi diriku ini, tidak pernah kau menyinggung perasaanku. Hatiku kau belai bagai permata, kau rela bersama dalam derita. Namun kini engkau dah mula berubah, tiada lagi mesra terhadap. Apabila kini diriku engkau benci, apa juga yang ku buat salah belaka? Tiada lagi mada dan pujuk rayu, hanyalah perpisahan yang kau pinta. Namun kini engkau dah mula berubah, tiada lagi mesra terhadapku. Mujur aku sedar tak lemas tenggelam di lautan madu yang beracun. Apabila juga yang ku buat salah belaka, tiada lagi mada dan pujuk rayu, hanyalah perpisahan yang kau pinta. Okey, kita bawakan legenda. Nah, kita panggil legend lah. Kalau pagi saya bukan legend lah. Kita bawakan legend. Apa kata Banjat ke set ni sehari ini untuk bercakap ataupun nak berkata sesuatu mengenai One Night Only. Dia bukan lagu dulu lah. Okey, so One Night Only ni memang satu program. Okay, One and Only ni kolaborasi daripada Arishmai Production dengan Heritage Club Royal Chulan, yang mana ini adalah dikata tu popular demands. Ini adalah buat kali yang kedua. Last year saya buat juga pada tahun bulan Februari, dan this year juga Februari juga. 28 Februari. Ya, saya. Esok. Arishmai. Nak dengarkan lagu yang mereka minta pada tahun yang lalu lah. Di hari ini bukan saja kita nak berbual dengan Banjat, tapi kita juga membuka talian untuk anda untuk bersama bersimbang. Rindu Banjat lama kan? Saya pun dah lama tak kasi ini. 1-8-8-8-6-6-3-6 untuk bertanya dengan soalan, khabar sebagainya lah. Dan apa yang terkini Banjat?
pelik lah panggil Abang Jat. Panggil Jat pelik juga, pelik juga. Panggil Pakcik pun pelik. Jadi Pakcik apa pula? Nanti juga. Okay, cakap apa-apa. Perkembangan terkini. Okay, perkembangan terkini antara saya dengan Harris Mind Production, yang mana kita telah buat satu planning, mungkin akan membuat on tour, mungkin one night bersama Jat ataupun Jat Pati Putih. So will be on the dekat macam more on the club lah. Ada tak akan main dikembalikan Black Dog Blue kumpulan dari satu untuk buat Malaysia? Ada perancangan ke arah sebenarnya itu? Kita ada perancangan Black Dog Blue untuk on tour, tapi cuma buat masa kini kita belum buat konsentrasi sangat tentang on tour Black Dog Blue. Jadi pasal apa kebanyakan saya diundang secara solo sebentar. Kalau nak panggil Black Dog Blue nanti kena pergi banyak-banyak sangat. Banyak masa ni bulan ni dari Singapura ke Malaysia atau dah berada di sini? Saya sekarang dah duduk di KB. Selama 2 tahun dah di KB lah. Kata orang tu cari makan di Malaysia, saya terpaksa duduk di KB. Tak ada ulang di Singapura, KL, Singapura. Jadi penat lah. Kalau KB senang sikit dah. Cok pasport lah. Nah, sekarang ada dia panggil apa sekarang ni? Kita pergi 1 tahun. So tak payah cocok. Banyak mesti nak tengok gitu aje. Apa depan gitu lah. Siap. Something lagi lah. Jadi 22 tahun ya baru buat comeback macam kan. Kita tahu juga apa katnya. Sebab saja ramai nak tahu apa katnya rutin harian pemanjat silang dalam dunia sini macam mana. Okey, saya kalau di rumah saya kata saya mau berlepak lah. Relax. Ataupun dengar lagu. Tapi baru-baru kita baru sama-sama Black Dog Blue, kita buat satu konsert amal untuk artis-artis veteran Singapura macam kita kumpulkan dana tu kita bagi kepada yang baru ni, kita bagi kepada Makmum Alatif dan seorang pelakon veteran di Malaysia, di Singapura. Jadi kumpul dana tu kita bagikan kepada mereka lah. Yang kita nak tanya satu soalan yang akan Saya orang Nusa Jaya. Memang masa lagu yang baru lepas Jat nyanyi ni, memang saya minat daripada raya sebelum kahwin ni. Wah, ada cerita lah ni dengan lagu tu. Tadi tengok kat TV Jat nyanyi kan? Macam sedih je. Oh, jangan sedih. Itu cuma satu hiburan je. Tapi saya dengar begitu. Masa ingat masa remaja kan? Pojah Mala memang peminat Tega, Black Dog Blue dan juga Jat sendiri. Ya, saya memang. Apa kata kalau nyanyi sikit? Nyanyi sikit. Apa kata kalau Abang Jat? Terus. Jadi, aku balik pada soalan cepu payah yang saya tanya Abang Jat. Cepu-cepu. Okey, macam ni. Kalau kita tengok, sehari ke sehari, bila mana Jat tampil menyanyikan lagu, bawa kata tak mengekalkan awet muda tu sendiri bagaimana? Kita orang masih lagi muda ni. Macam Jenwai ke Jenwai? Saya masih muda juga ni. Bagaimana dari penampilan? Tengok, yelah. Okey, tentang awet muda ni sebenarnya senang je. Kita tak perlu fikir banyak-banyak stres. Kita harus happy. Dan juga bantuan daripada isteri saya. Makan ini, makan itu, ini untuk kulit, itu apa. Suplemen ni. Suplemen yang baru-baru ni saya tak sebulan nanti kena ni kan. Kena bayar. Jadi minum benda ni kata dia untuk kulit lah. Cuma rambut saya kalah lah. Cepat putih. Tapi nampak putih pun. Ini baru kan. Terus saja kami. Dari segi, tengokkan bagaimana mengekalkan populariti tu sendiri. Kalau tengokkan arti-arti zaman 80-an tu, kalau kita mainkan lagu, saya pun kalau nak dengar lagu mesti lagi nak main lagu-lagunya ni kan, menenangkan jiwa dalam mana. Sebenarnya lagu-lagu 70-an 80-an ni dah jadi evergreen ya. Pasal apa, bagi saya lah melodinya,
seni kata lagu tu dengan melodi 6 kena. Jadi lagu kan jadi ada macam lagu dulu dan sekarang. Ya, padahal lagu tu tidak kena mengena dengan diri saya. Tapi bila kita buat rakaman tu, producer nak kau harus nyanyi ibaratnya itu adalah cerita kau. Jadi bila kau nyanyi menghayati. Jadi bila kita menghayati lagu tu, bila kita orang dengar terus nusuk dekat hati dia, dia rasa macam diri dia juga. Susuk. Senang juga macam tadi lah, macam buat lagu tu. Ya, nak jiwa lah itu lagu tu. Macam Puan Jamalah tadi lah. Okey, macam kita nak hijau. Rakan Facebook kita yang begitu meminati ya, Bang Nasi. Kita tusuk hati. Wah. Mana tadi? Yang pertamanya. Betul ke Jad ni ada darah cucus? Apa tu? Cucus ke kokos? Kokos. Apa tu? Saya pun tak faham apa-apa. Saya masih ada simpan lagi ya. Reset original Black Dog Bone. Dekat Black Dog Bone mahu buat comeback. Tanya kalau ya. Meriah lagi tu si Ibu kita yang memang dah ada. Okey, hari ini permintaan. Dua jawab soalan tu kan. Cuma kata dia nak dengar lagu Merpati Putih. Kalau nak dengar apa Nurul Shima, kalau nak dengar lagu Merpati Putih harus datang. Merpati putih, janganlah berlegar di sekitar awan. Sikit saja tahu. One night only ya. Ada kena beli tiket lah. RM70 untuk satu kepala plus one drink. Dapatkan tiket ni bagaimana pula? Dapatkan tiket you boleh telefon Cik Liz Faizal 019-339-1445. Sekali lagi 019-339-1445. Banyak sekali kita lihat artis baru kan banyak meluangkan masa sama penat-penat dia Instagram lah, Facebook lah. Macam mana sih, macam mana? Macam nak ngekalkan orang kata peminat tu mah. Saya punya aktiviti ni more to Facebook. Yang nak add saya sebagai kawan ramai sangat. Sampai tak cukup, dah full. Saya sebab buka lagi satu account pun dah kat full. Mereka cuma nak tahu perkembangan saya macam mana, apa yang saya buat, yang ada nak tengok gambar-gambar lagu-lagu lama yang saya simpan. Jadi bagi saya tak jadi masalah lah kalau nak berkawan dengan saya tu, saya open. Tapi janganlah apa tentang advertisement jual-jual pilihan apa ni. Tak boleh lah. Dia pandai yang dihubungkan kadang-kadang. Kita ada soalan lagi pemanggil di talian. Ramai yang nak tembusi talian ni. Hello. 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 Siapa di sana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik Rafi. Banyak ni umur berapa ada suku berdaya tapi steady ya. Berapa umur saya? Umur agak berapa? Saya baru berapa umur saya? Saya baru 50. Abang 50, saya baru 40. Macam apa tanya? Apa ni nak tanya? Bang Encik Amit tu dia sakit eh? Dia sakitlah, dia baru kena operation ni. Kita jumpa dia lah. Okey, apa ni, tak ada benda tak tiket free bang. Hei! Kalau nak tiket, kalau nak kata peminat, biar nak tiket free. Macam mana saya nak cek makan yang ini? Alah baru RM70, bukan mahal sangat. Spring tak boleh, spring tak boleh. Tak boleh. Kalau nak, kena masuk dalam beg. Tapi, antara banyak lagu-lagu yang dilontarkan vokalnya oleh Abang Jad, apa lagu yang paling anda suka dan terkesan dalam hidup anda? Anda dapat nyanyikan sedikit. Lagu tadi tu lah. Alah, lagu dia tak lah. Lagu lain, lagu lain. Lagu raya, lagu tadi. Lagu raya tahu? Lagu raya tu lah. Boleh cuba nyanyikan sedikit? Walaupun kita bukan dalam mood raya. Boleh try? Lupa dah sikit, gabrak. Bila soal nyanyi, lupa. Soal nyanyi, lupa. Cik Rafi sambung, Okey, apa? Siapakah yang sudi menghulurkan simpati? Sambung. Kepada nasibku ini. Cantik. Okey, Cik Rafi, jangan lupa.
surakan. Oh, sambung terus. Lagi. Nanti hari raya. Tadi kata lupa. Nanti Islam yang lain. Jangan lupa datang, The same question ada tanya. Pasal orang muda lagi kan. Jadi kadang-kadang orang suka kurang dia lah, senang aja banyak-banyak kau makan ice cream ke, kau happy-happy je lah. So actually zaman sekarang ni budak pun dah mula nak mendengar lagu-lagu lama. Bila dia dengar dekat radio kan, oh nak tahu satu Black Dog Bone, siapa penyanyi dia ataupun siapa penyanyi Ellie Katz ke apa lah. Tapi bagaimana pula kita tengok ialah artis-artis sezaman seangkatan dengan abang Jack ini, kita tengok dapat mengekalkan momentum. Kalau kita tengok artis sekarang ni, satu album, dua album ataupun satu single, dua single dah terkubur selamanya. Tapi ini boleh mengekalkan. Very simple. Kalau macam kita ni nak jadi artis ni, saya tak ada pernah fikir nak jadi artis. Yang penting bila kita jadi artis, kita jangan suka sombong. Jangan lupa diri. Jangan nak glamour. Nak kerja glamour. Jadi macam kita ni, saya suka nyanyi, itu adalah passion saya. Bukan glamour. Jadi bila kita ingat macam itu, kita akan insyaAllah kita akan jalan terus. Tapi kalau kita nak glamour, satu hari kita akan jatuh. Jadi kata orang tu, biar kita rendah diri. Always, mana kita pergi, kena rendahkan diri kita. Macam mana bagus kita pun, ada lagi yang bagus. Ada tak sebarang perancangan untuk keluarkan single ataupun album baru? Baru cerita dengan apa, Arish Main Production. InsyaAllah lah, kalau ada persetujuan, insyaAllah saya akan buat satu single. Kita ada tuan lagi pemanggil kita, lihat. Wani, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dapat juga cakap dengan Jad. Hai. Oh, ini peminat dia tahun 80-an ni. Dari mana tu? Ha? Dari mana? Saya Putrajaya. Putrajaya. Saya tengok Jack ni nampak wajah masih macam dulu eh. Tak, saya umur baya ni. Ya ke? Berapa umur Jack? 50. Tapi Jack adik saya. Adik sikit lah. Sikit lah. Saya 58. Encik Rana berapa umur sekarang? 60? Saya 60. Hei, pandai eh. Sikit lah. Sikit-sikit lah. Banyak nak usul. Jad. Okey, Jad. Akak nak ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih. Jad masih meneruskan nyanyian sebab akak dengar suara Jad masih tak berubah macam dulu. Terima kasih. Ini ada turnit dari Jad, Tuhan. Semoga teruskan aktiviti sebagai penyanyi sampai bila-bila. Farhana. Farhana. Bentar. Farhana. Ini mana kau dah elok macam radio dah terus. Bagaimana macam dia straight forward? Kau nak tanya jago apa kan? Abang Jack kata berusia 58 tahun dengan keadaan hidup segam-gam lagi. Ada tadi siapa kat luar tadi? Dia cakap, saya 58. Saya ingat saya tua pada awak. Tak ada lah. Dia baru 50. Tapi macam masih gagalkan gaya rambut yang sama, tak nampak benda lain. Memang tak. Saya pernah. Kata tu rebonding lah. Kau nak tanya, jadi rebonding. Sekali lepas tu kau cakap, kau macam Zainal Abidin. Pasal bila rebonding dia lurus, jadi tipis. Dia kata, muka macam Zainal Abidin. Ada macam-macam lah korang tu. Nama rebonding lagi. Berarti nama rosak. Nama asli senang lah. Nama rosak dia gugur banyak. Dalam banyak-banyak lagu banyak kita tahu. Semua Abang Jad, semua lagu yang cukup memberi kesan. Tapi kalau pada diri Abang Jad sendiri, lagu mana yang memang satu memberi kesan dan yang keduanya memang susah untuk dilontarkan vokal dan juga menghayati melodinya? Kalau nak cakap sampai sekarang yang lagu hayalan lah. Tapi hayalan tu kadang-kadang saya tak sanggup nak nyanyi. Kenapa?
positif tinggi. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Dia umur saya baru 19. Sekarang 58. Bayangkan berapa jauh. Tapi adalah akan menyanyikan lagu. Adalah. Tapi saya terus terang saya kata saya terpaksa turunki. Kata orang tu kalau kita menyanyi, kalau kita dah tak boleh sampai, jangan paksa. Akan merosakkan lagu tu. Sempurna. Buat mana yang kita selesa. Abang Jan, saya ada buat kolaborasi dengan penyanyi muda yang lain untuk pasingan. So far belum. Belum lagi. Mudah-mudahan mungkin kalau ada penyanyi muda yang melihat saya pada hari ini, mungkin orang nak sama-sama dengan saya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan susah ini. Okey, apapun kita nak sampai dah ke penghujung acara. Sekali lagi, macam cara langsung dalam Malaysia hari ini. Wartawan ramai-ramai. Okey, jangan lupa kepada semua peminat-peminat saya. Jumpa saya esok 28 hari bulan. Okey, one night only. Dan juga, apa tadi? Saya lupa lah, saya ada saya benda nak cari. Instagram, okey. At HMP Channel. Okey. HMP Channel. Dan semua ada kat sini lah, macam-macam ada lah. Tak, tetapi aktiviti myself lah. Apa mana yang nampak lah. Dan baiklah, apapun kita jumpa lagi esok. Nak dengar satu lagi lagu. Terima kasih juga pada kita jumpa lagi insyaAllah. Apapun kita akan jumpa lagi esok dalam Malaysia hari ini. Esok bersama saya akan buat laporan berkenaan dengan bagaimana pihak bomba memadamkan kebakaran. Okay, jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Yang manis, senyum di bibir terlukis. Hei gadis yang ayu, sebentar lagi kita bertemu. Wow, 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 gadis ayu, lesung pipit di pipi ayu. Senyummu menawan, gadis ayu, ku jangan dihampakan. Hei gadis yang manja, aku telah jatuh cinta. Hei gadis yang ayu, sebentar lagi kita bertemu. Wow, 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 gadis ayu, lesung pipit di pipi ayu. Senyummu menawan, gadis ayu, ku jangan dihampa. Lesung pipit di pipi ayu, senyummu menawan, gadis ayu, ku jangan dihampakan ayu, sungguh ayu, gadis ayu, lesung.